nasabah koperasi Geria Anyar Sari Boga, Jakma Sadu ke kantor DPRD Gianyar duga Senin 14 Juni. Ne Ulian Liu nasabah sing ngidang narik tabungan deposito di koperasi ne entu. Masyarakat ngide tulung aja anggota dewane apang ngemang pejalan meragatang masalah. Sri Wulan nasabah koperasi ne nuturang uli bulan November 2020 sing ngidang nyemak tabungan. Padahal perlu ngegati pipis tabungannya entu. Apa buin cara jani kondisi pandemi? Terutama masalah COVID ini, kita tidak bisa menarik uang. Fatalnya yang paling sama sekali itu setelah rat luar biasa, sekitar bulan November, 15 November, sama sekali. Bahkan deposito dan tabungan kita sudah sepakat dan rela untuk tidak diberi bunga. Ya, itu. Dan sekarang bahkan mulai tanggal 18 Mei, itu koperasi sudah tutup. Sehingga kita tidak bisa komunikasi. Tutup kemarin. Apa pindah? Tutup. Pindahnya sudah dari bulan sebelum tahun baru itu sudah pindah ke Sengguan Kangen. Tapi sekarang sudah tutup. Terus Ibu mau ke sini? Intinya saya kemari mau mohon bantuan dari Dewan karena dia wakil rakyat, mohon supaya bagaimana diusahakan supaya uang kita bisa keluar, dibagikan dan koperasi buka kembali. Supaya seperti kita tidak terputus gitu Pak. Okay. Bu katanya dulu pihak dari pengurus koperasi akan siap mengembalikan uang katanya. Iya. Dalam rat keputusan rat luar biasa yang tanggal 15 November tersebut memang berjanji akan terutama yang bersangkutan oknum tersebut sanggup mencicil 1 tahun 1 miliar tapi dari pihak pengurus supaya dibagi per triwulan yaitu setiap triwulan 250 juta. Tapi kenyataannya waktu jatuh tempo, waktu kemarin bulan akhir Februari, peser pun tidak ada uang. Bahkan sekarang sudah triwulan kedua, kita semua yang, ya tentunya, yang uangnya ditaruh di koperasi tidak bisa keluar sama sekali. Mulai tidak bisa narik sama sekali itu, ya sekitar... Kesulitan yang sama sekali tidak bisa ditarik itu ya mulai bulan Oktober November itu. Yang sebelumnya masih bisa kadang-kadang bisa narik 100 bulan berikutnya bisa narik 100 ribu lagi. Tahun berapa nih? Tahun 2020. Pokoknya ya tentunya mulai tidak bisa narik itu ya mulai seret pokoknya dari mulai April. Di Subane ngadang rapat akhir tahun bulan November 2020, ngangsan sing ngidang narik deposito. Nasabahe subanyak sing mebunge pipisne. Yang penting pipisne ngidang nyemak. Sing je ketu dogen, bulan Mei 2021, kantor koperasine kapah gati mebuka. Dikin kini metutup, sampai pertengahan Juni. Ulian sing ade kepastian, sawetara 90 sepakat ngideh tulung ke anggota DPRD Gianyar. Aning ranang nasabahe sing terima, dugas erat oknum manajer koperasine caleb nyemak pis koperasine. Oknume entu mejanji lakar nyicil pis ane jemake nganti atiban. Pengurus koperasine masih ngideh apang per triwulan bayae 250 juta rupiah. Cuma, kanti jatuh tempo sing ada apa deh. Gitu masih nasabah koperasine ane Dewa Nyoman ngetis. Tabungane ane lione 50 juta rupiah sing idangnya mak. Padahal pipisi entu tabungannya uli tahun 2002. Pelaksana tugas Kadiskop Dewa Gede Mudiarte dot apange nasabahe man kepastian uli oknum manajer koperasine. Apa buin oknumi antum mejanji lakar tanggung jawab ajak PPC ane jemake.
Tim Bali Express ngelaporang.